Oke teman-teman, belalangnya dapat 3 ya. Tadi 2. Kebetulan saya rekam lagi nih, dapat 3. Ini sebentar doang, gak lama. Kalau lama dapat banyak, 20 dapat. Jadi buat pemburunya dapat, buat kekep juga dapat. Tapi ini contoh aja nih, dapat 3. Berarti kan kekepnya ini 3 nih. Saya kasih pul serangga. Serangganya kayak gini nih. Tuh. Saya kasih makan. Nah, begitu kan? Serangga kan? Nah, saya sekarang mau berburu lagi. Jadi silakan ditonton videonya. Selamat siang teman-teman. Ketemu lagi sama saya masih di channel GFFC ya. Nah, kali ini saya bawa kekep yang ini press cover. Udah saya jinakan selama Udah saya responkan selama berapa hari ya? 4 hari ya. 4 hari ini. Ini masih dalam proses ya, dia belum respon banget pon. Karena memang ini saya sengaja ini mau digemukin. Rencananya mau digemukin, jadi gini. Sekarang saya pengen kekep ini tidak kurus ya, tapi respon gitu. Jadi tidak dilaperin tapi ada respon. Jadi mungkin lambat aja gitu buat saya. Cara meresponkannya mungkin lambat gitu. Nah, kebetulan kemarin saya lihat postingan dari seorang teman ya, dari Jogja, Mas Aditama, yaitu dengan judul ya, kekep yang ngevi ya, melenting gitu, melenting ke atas dengan kekep yang melengkung atau membungkuk. Nah, ada kemungkinan kekep yang melenting itu karena dia kenyang ya, gendut, gemuk gitu. Jadi bebeknya gemuk dan dia melenting. Nah, makanan yang diberikan sama kekep yang ini, yang rencana yang ini satu aja, saya mau satu aja pul serangga, katanya gitu, harus serangga-serangga yang bagus. Dan serangga yang bagus itu mungkin lebih alami ya, semacam belalang gitu. Nah, yang 2 mau saya kasih serangga sama pur seperti biasa ya, mau kasih ulet, jangkrik, pur gitu. Yang 1 mau saya kasih belalang ya. Ini belum saya taruh di luar, takutnya terbang nanti. Jadi gini aja di dalam sangkar, biar agak mengenal situasi ya, nggak di dalam box juga. Nah, ini mau saya kasih serangga nih, belalang. Tapi belalangnya kan kita harus nyari dulu nih, dan kadang-kadang kerepotan kalau nyari belalang ya. Cuman saya mau pamer aja ini. Jadi saya punya si gunting khusus buat nyari belalang gitu. Jadi biar nanti si gunting saya yang udah usia 1 tahun, dia berburu, kemudian dia setor belalang. Nah, nanti belalangnya mau saya kasih ke kekep ini gitu. Oke, kita lihat aksinya ya, gimana dia berburu. Nah, ini dia si guntingnya teman-teman. Mudah-mudahan nanti nih gak kehabisan memori nih. Ini nanti mantau ke sana terus. Nanti saya berburu, nanti baliknya bawa ini, bawa belalang ya. Dia yang berburu. Kalau pengen lihat video lengkapnya, ada di channel ini. Bagaimana Sri Gunting ini berburu. Tapi kalau sekarang mungkin ini hanya melihat aja ya. Saya hanya mau pergi ke sini sebentar nyari-nyari belalang sama burung ini, nanti baliknya baru bawa ini. Oke, ikuti.
Ini udah mulai aktif nih, udah mulai aktif. Tuh, lihat. Lepas. Ini lepas. Barusan udah dapat tapi lepas nih. Barusan udah dapat tapi lepas nih. Kita nyari lagi. Kita simpen aja yang ini. Kita terus aja. Nih, kita terus aja. Ini belum nih. Nih, kena nih, dapat nih. Nah, dia setoran nih. Ini dia setoran. Nah, mau saya bawa ke dekat kamera nih. Nih. Dia tadi dapat satu, cuman jatuh saya ambil. Ini dapat lagi. Nah, dapat lagi satu. Ini dapat lagi satu nih. Jadi dia ditangkap terus dipegang. Seperti ini nih. Ini belalang hasil tangkapan nih. Jadi saya terus nyari belalang ini buat kekep ini ya. Gitu. Jadi nanti kalau dia dikasih lebihnya gitu. Jadi dia memang paling kenyang nanti. Nanti kalau dapat sekitar 15 sampai 20 ekor segede-gede ini kan cepat kenyang nih. Oke, teman-teman. Ikuti aja update kekep ini. Nanti bagaimana dia dengan saya kasih full serangga belalang dan jangkrik, dan yang dua saya kasih pur. Nanti hasilnya bagaimana? Dia melenting atau melengkung? Kamera ikut biar bisa ngeliat huntingnya gimana ya. Kayak gini nih. Aktif huntingnya itu kayak gini. Jadi aktif huntingnya kayak gini nih. Cara nyari belalang begini. Ini baru ditebang tuh. Ini ya, balik lagi nih. Nih, nggak percaya dia bawa belalang. Nih, dia bawa belalang kan? Oke, udah ya. Nanti kita kasih makan ke burung kekep. Oke. Belalangnya kita kasih makan ke burung kekep. Nanti dia saya kenyangin. Habis berburu lagi nih. Oke, terima kasih.